project terbaru dari Noah? Noah masih sama dengan project yang setahun yang lalu. Album keduanya dari Noah. Kita semua musik udah selesai, sekarang tinggal liriknya yang belum selesai. Jadi lagi pemantapan lirik. Kalau misalnya semua sesuai dengan rencana, tahun ini pertengahan tahun udah harus keluar si album. Album full, lebih ke apa? Bocoran dikit dong. Oh, oke, ya. Kali ini album full ya. Jadi kalau kemarin kan masih ada kompilasi, habis itu ada remix segala macam. Kalau ini album full, album keduanya. Berapa lagu kira-kira? Kita rencanain 8 lagu, ada 2 lagu udah dibocorin kemarin sih. Apa itu? Yang bocoran mas? Oh iya, yang kemarin yang dibocorin itu ada Jalani Mimpi sama My Situation. Oke, lebih ke masih sama kayak lagu-lagu sebelumnya atau genre-nya? Ada yang genre-nya? Okay. Genre-nya mungkin kalau Noah di album seperti seharusnya itu pop banget sih. Sangat pop. Kita banyak main pelan, walaupun ada 1-2 lagu yang agak modern rock. Tapi kita pengen di album ini agak rata semuanya di pop alternatif, pengennya gitu. Pop alternatif ringan tuh kayak Peter Pan zaman dulu. Oke, lebih kayak Peter Pan. Ya. Oke. Salah satu lagunya itu lebih cerita tentang apa kayak gitu dong? Isi lagunya? Tentang apa? Ya itu tadi, ya, ini kan belum selesai lirik ya, karena bingung menulis tentang apa. Kalau yang udah keluar sih yang bocor kayak Jalani Mimpi itu kan lebih ke motivasi, lagu tentang motivasi. My Situation lebih ya percintaan tapi dalam bahasa Inggris. Oke. Okay. Sekarang lagi dekat dengan cewek siapa? Kenapa lu pengen tahu? Kepo. Soalnya dari pusat Jakarta. Iya. Kalau enggak lah saya lagi fokus ke kerjaan jadi masih enggak terlalu mikirin ke sana. Ada kaitannya lagu yang ditulis dengan perasaan hati mungkin?